Okey, hai korang. So, ini kali ni kita nak buat cara pemasangan kasih dekat kereta Volvo ya. Ni kereta ni fully charge tau, jangan main-main. So, dekat sini memang guna suara akulah, sebab kalau guna suara air dia cakap Cino. Memang tak ada siapa faham lah kan, kecuali Cino lah. So, dekat sini dia menggunakan installation ISOFIX. Nampak tak air tengah struggle nak masuk ke ISOFIX tu. Kat sini dia tengah bagi penerangan lah. Kalau warna merah tu maknanya tak cakup lagi. Kalau warna hijau maknanya dia dah cakup, dah cengkam ISOFIX tu. Sangat senang ya, sebab dia punya ISOFIX tu, kau tengok tak dekat situ, terus buka je tepi tu dah nampak ISOFIX. Kau tak payah nak korek-korek ke dalam dah. Okey, ha, tu dah hijau maknanya ISOFIX dia dah dicengkam. Okey, installation ni dia adalah ISOFIX dengan lock lid ya. So top tender tak include. Tapi kereta ni pun ada top tender. Saya aku tunjuk. Benda ni lah nama dia, top tender. Okey. Okey, kita sambung kepada video AI ni. So dia dah set up semua, dia tengah rapatkan Quinton tu. Quinton one spin ya model ni. Tak sampai 1K pun harga dia, 700 lebih macam tu lah. Kalau korang claim subsidi dapat lagi murah. Tu dia tengah set up lock lid pula. Lock lid ni pula korang janganlah letak atas kapet, sebab dia memerlukan permukaan yang rata. So kita kena letak bawah kapet. Lagi mudah, senang je kan cara installation dia. Tak perlu nak tarik-tarik top tender apa bagai, semua nak ketatkan bagai lah. Tu dah siap tak lebih 1 inci. Dia tak goyang lebih 1 inci tu maknanya dia okey. Posing lah sikit, penat-penat pasang one spin tu. One spin ni pun boleh 360 ya. Okey, tu dia posing, mantap. Inilah ISOFIX dia. Kau tengoklah, buka tutup, buka tutup je, bapak senang cari. Dah siap pasang, baby pun selesa dan juga selamat. Okey.